Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Sejak didirikan 75 tahun yang lalu, TNI Angkatan Udara senantiasa hadir dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Para pendahulu Angkatan Udara adalah patriot yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air dan angkasa Ibu Pertiwi. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda, operasi lintas udara pertama di Kota Waringin, serta operasi Dwikora dan Trikora adalah sebagian catatan sejarah yang menjadi saksi perjuangan prajurit Swabuana Paksa. Selaku Kepala Staf Angkatan Udara dan mewakili keluarga besar TNI Angkatan Udara, saya menyampaikan rasa hormat, rasa bangga, serta apresiasi tertinggi kepada para pendahulu yang telah berhasil menjalankan tugas pengabdiannya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dalam satu tahun terakhir, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Upaya penanggulangan bencana alam, penanggulangan kelompok kriminal separatis bersenjata, serta dukungan kepada pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah sebagian tugas yang telah dilaksanakan oleh para prajurit Angkatan Udara. Hal tersebut adalah wujud patriotisme di masa kini yang harus senantiasa kita jaga dan kita tingkatkan. Sementara itu, seiring kemajuan teknologi dan perubahan zaman, TNI Angkatan Udara pun menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Segenap prajurit TNI Angkatan Udara harus mampu melanjutkan semangat perjuangan dengan senantiasa mengasah diri dan menambah wawasan untuk memastikan keberhasilan tugas pada masa-masa yang akan datang. Bangsa dan negara ini masih membutuhkan kehadiran TNI Angkatan Udara, segenap prajurit Swabuana Paksa. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya menggugah semangat seluruh perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Udara dimanapun kalian berada. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan perjuangan TNI Angkatan Udara. Tumbuhkan kehormatan di dalam diri dan jadilah prajurit profesional yang mampu wujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani. Terus kembangkan semangat juang untuk memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian tanpa batas dari seluruh prajurit Angkatan Udara sekalian. Dirgahayu TNI Angkatan Udara. Salam Swabuana Paksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Dirgahayu TNI Angkatan Udara. Salam Swabuana Paksa.